Kuwi lanang lho, Mas. Mas, kok aja gigit kita, Mas. Kok ndak aku di videomu lho. Ya ora apa-apa kok malah terkenal lho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Berjumpa lagi bersama saya. Nah, alhamdulillah, bosku, erking kita yang pesanan dari Pontianak sudah selesai dan sudah ready. Jadi ini aku mau OTW ke Payaman seperti biasa, mau test ride sekalian review nanti. Ini tadi cuci, maaf kalau masih ada air-airnya ya, bosku ya. Jadi ini aku mau langsung OTW ke sana, ini sudah selesai semua. Bismillah, semoga aja tidak ada kendala lagi dan tidak ada trouble apa-apa lagi ya. Pokoknya sudah semaksimal mungkin kita garap dan sudah semaksimal mungkin kita kerjakan ya, sesuai pesanan dan sesuai permintaan dari bos Pontianak. Oke, bosku, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita cus. Oke, kok di sisi bensinnya nenganu kamu. Enak banget sumpah motornya. Oke, nah kita ngisi bensin dulu. Bensin. Bensin, Pak. Bensin. Di biasa gendaan nih. 20. Ramai, Bos. Iki apa, Bos, sing rego 50? Heeh. Buri. Iki arek apa? Iki arek niki. Tes ngetes ning di pucang. Gitu. Iya, stel biang kerok 20 di 20 kuwi mburi. Oke, bosku, kita isi bensin langsung. Bismillah ya. Seso. Ciao.
enak banget bosku. Mantap banget. Wuhuu. Edan pokoknya bosku. Mabur duitnya. Duitnya mabur. Bareng R-King kita kemarin saya beli baru lagi R-King bosku tahun 2003 itu yang dibawa si Ade. Ini sekalian nanti mau nyoba sama ini ya, spek-spek hampir sama lah, harian semua. Wah enak banget tikungan pakai ban ini ya. Basah, basah, kotor, kotor lagi nanti. Aduh. Eman, eman. Oh.
banget tariannya. Ini main trek panjang, bos. Wah, jos gini trek panjangnya. Aman. Setelannya kurang. Jos banget. Yeah.
ngerti ngono. Bater Juan. Jos banget. Tadi ke zoom ya bosku. Jadi kelihatan pendek. Piro dorone masih. Mesin full standar bosku. Full standar, full five wae. Karbu standar, semua standar. Jos. Cuman buat harian dan touring bosku. Jadi speknya spek standar. Oke bosku, kita nge-reviewnya apa, ngetas ratnya sudah selesai. Wah gila, benar-benar sukses ya. Dari mesin, dari semua body-body, kaki-kaki udah sukses semua, dan sudah stabil, udah oke. Jadi hari ini kita mau ke apa, langsung nanti pulang, nanti kita nge-review. Habis review, besok mungkin kita kirim ya. Karena nanti sore aku mau ini, gosok nomor rangka dan nomor mesinnya untuk mau dicabut berkas sama bosnya dari Pontianak, biar dia bisa ngurus pajaknya di sana ya, jadi plat sana gitu. Joss banget, keren, seneng, istimewa banget motor ini. Wah iya, istimewa, ada harga, ada rupa ya, gampangnya seperti itu. Ini harganya ini gila, nanti pas di review aja ya, tak sebutin ya, pas di reviewnya aja. Joss banget bosku, istimewa pokoknya ini. Puas, saya puas, semoga aja Pak Bos dari Pontianak ikut puas juga ya.
aku mau ke ATM dulu bosku. Oke bosku, di video kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjut test ride. Semoga aja teman-teman semua puas. Pokoknya mesin Ereking ini mesin standar ya bosku ya. Standar buat harian, buat touring, tidak buat trek-trekan balap-balapan, tapi buat touring, buat harian ya. Buat harian udah cocok banget karena gear belakang juga kita kasih ukuran 34, depannya 14. Mesinnya cuman kita porting dikit-dikit aja. Mesin karbu manet standar semua ya bosku ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen pesen, monggo bisa langsung japri aja Mas Jo. Pesen unit plus modif, dan modif aja juga bisa ya. Oke bosku, semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.